Halo guys, ini adalah video singkat ya. Pesan buat Anda yang masih suka membuang-buang makanan. Kita patut bersyukur bahwa makanan itu ada setiap hari ya. Saat kita lapar, entah memasak sendiri, membeli, dan tinggal menyantapnya. Membuang-buang makanan sepertinya telah menjadi hal biasa di masyarakat kita pada zaman modern ini ya. Pasti Anda merasa nggak ada yang salah ketika menyisakan makanan saat makanan ada berlebih dan dibuang-buang percuma. Dan banyak orang telah melakukannya ya. Termasuk saya, Anda juga pernah pasti melakukannya ya. Padahal mungkin saja banyak orang di luar sana yang bersedia menghabiskan sisa makananmu itu demi untuk bertahan hidup. Membuang makanan guys, itu sama halnya mencuri makanan dari orang miskin, orang bilang ya. Makanan itu patut disyukuri, jangan dibuang-buang. Bila perlu, kalau memiliki makanan yang berlebih, undanglah sahabatmu, saudaramu, siapa saja fakir miskin yang belum makan. Makanan dari bayi sampai besar ya, itu masuk dalam tubuh. Ada orang yang tidak pernah sakit guys, karena makanan. Karena apa? Karena dia selalu bersyukur akan makanan tersebut. Coba bayangkan beras atau nasi ya yang sudah ada di piring. Satu bulir padi itu ditanam oleh petani membutuhkan waktu yang lama. Dan begitu ada di depan kita, kita patut syukuri. Karena seperti kita ketahui, besok makan apa itu tidak pernah kita tahu. Tapi selalu ada makanan. Well guys, mari kita bersyukur. Jangan lagi ya membuang-buang makanan. Kalau berlebih, kasih binatang. Kalau punya uang lebih, ya undanglah fakir miskin, anak-anak terlantar untuk makan bersama. Thank you guys, saya Ketut Rudy, Foto Story Channel.